Halo, bertemu lagi dengan channel Bisnis 2000. Kali ini kita akan mencoba memberi sebuah video yang berkenaan dengan berhubungan dengan Lazada. Bagi sahabat yang berjualan dengan Lazada, ini adalah video yang sangat bermanfaat karena dengan video ini nantinya sahabat bisa dapat meningkatkan penjualan. Oke, kita langsung saja. Langsung sahabat masuk ke Lazada. Ya, langsung masuk ke seller center Lazada. Klik saja untuk masuk. Ini yang dalam bahasa Indonesia. Setelah masuk kita ke dashboard Lazada, langsung kita ambil menu traffic. Menu traffic itu ada di sebelah kiri atas, ya. Kemudian di menu traffic ada submenu naikkan produk. Ya, diklik menu naikkan produk, kita tunggu sebentar. Nah, di sini pada toko online kami yang ada di Lazada itu baru bisa kita menggunakan 5 produk yang bisa dinaikkan. Ya. Jadi fitur yang ada ini digunakan untuk menaikkan produk dalam posisi pencarian. Nah, di sini ada beberapa produk yang sudah kita tambahkan, namun tidak semua produk yang bisa kita sekaligus naikkan, hanya bisa kita naikkan sebanyak 5 produk. Jadi kuota untuk menaikkan produk ini tergantung dari penilaian Lazada terhadap produk-produk kita dan juga usaha kita untuk dapat menjadikan toko kita bisa dilihat oleh orang lain. Dan ini adalah salah satu upayanya, yaitu dengan menggunakan fitur menaikkan produk. Kalau sahabat memiliki Shopee, ya, kalau memiliki Shopee juga ada nanti fitur itu dan kita akan bahas di video yang lainnya. Oke, di fitur ini, seandainya kita memiliki beberapa produk, misalnya ada 10 produk, kita hanya bisa menaikkan sebanyak 5 produk saja. Nah, ini yang sudah kami tambahkan. Coba perhatikan di sebelah kanan itu ada menu, ya. Ya, ada menu di sebelah kanan, tinggal diklik untuk menaikkan produk. Ya, kita klik saja menu tersebut. Ya, ketika menu itu kita klik, maka produk sukses dinaikkan. Begitu juga, dan ini hanya bisa 5, ya, tidak bisa semua produk kita aktifkan untuk mengaktifkan dia naik kembali. Jadi tujuannya nanti apabila produk ini kita aktifkan untuk di traffic kita naikkan, maka ketika pelanggan ataupun calon pembeli mencari di Lazada, di marketplace Lazada dengan kata kunci yang telah kita tetapkan, maka akan muncul produk kita pada bagian pencarian teratas. Dan ini tentu saja akan memungkinkan, besar kemungkinan produk kita akan dibeli. Nah, pada tahap-tahap tertentu kita akan diberi jatah sebanyak beberapa produk saja. Oke, sudah kita naikkan. Nah, itu menunya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000 untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Dan ini adalah salah satu video yang berhubungan dengan marketplace Lazada. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.